Hei Ra, ini ketemu mana di channel ini jagongan. Saya ini jagongannya mesti awakmu tidak asing. Soalnya ini terakhir sering WA aku. Awakmu juga ngerti san. Terakhir kayak apa di ruang. Iki perasaan sudah enak ini takut. Aduh. Oh ya tepat gitu ya. Aku iki selama iki selain ruwet, itu apa sih proyekmu? Kegiatanmu kok apa? Selama iki. Kegiatanku yo selain ruwet iki di dunia nyata iki sak dunia akeh. Sing pasti pertama ya nyambung urip. Urip. Yo. Nyambung urip dengan cara boleh duit yo kotor ya. Wis umur nyambut gawe. Kok urip gak cukup dah. Loh, lek diomong cukup, cukup Mas. Tapi yo kan kurang. Apa-apa lek sing tak lakoni saiki kencan. Karena apa ya? Salah siji ne yo kebetulan kopi. Kebetulan kopi, es kopi. Apa jenenge? Kilometer. Dendi anu. Jadi kilometer iku menyer di sekitar alun-alun ngono. Enggak mesti. Saya senang itu, tapi jadwalnya tetap itu di sebelah Bank BNI belum mas. Mesti ya itu loh. Nggak mesti. Nggak. Sering di gunung tapi nggak mesti. Sering di gunung. Sering di gunung. Apa? Milih jadwalan kopi sih nggak menetap. Saya ini zamannya apa mas? Jemput bola. Karena hah? Apa? Jemput bola. Oh, jemput. Iya. Enggak usah M. Apaan enggak usah M? Jadi apa? Jemput Ran. Saiki jamane jemput bola. Iya, jemput bola. Sembarang iso dikirim. Lah, saiki aku delivery bisa? Enggak. Oh, dikirim auto. Ojek ini ngirim. Ojek. Jadi aku milih tak menetap, cek nang sing ngopi iki weruh suasana. Bisa pindah-pindah tapi kopi ini pancet. Oh, karena dasarnya itu pindah-pindah. Itu salah si jine. Salah lorone itu ini. Jadi aku itu rencana dodol di ngarepe warungnya koncoku sing rame. Kuatir koncoku itu kualan. Ngedolini kuatir jalan, tak dolini aku dodol di ngarepe. Iya, lingkai. Soalnya mobil lah. Misalnya, di kuno, anu, apa? Samen, kesukaan samen, begini aja kan? Begini, ngono, aku meneng di ngarepe. Engkau lagi di warung kan ngamuk ada. Oh iya, so betul, ngarepe warungku. Aku gak betul, aku ngampung parkir. Berhubungan orang tuku, tak toli. Iya, benar. Kan rezeki aja gak singatur. Oh, gak singatur, percaya aja aku. Singatur siapa ya? Sing dodolan itu mau. Selangkah lebih maju, timbang sing di warung. Aku gak ngarepe kali. Tapi lo enak sih. Apa itu? Hobi atau penggalan sih gak bisa maju. Apa? Mancing. Lo kok bisa? Nyebur ya maju. Iya, mancing majuan rek, teplung ya. Gue sih gue tau, masa kayak luruh? Oke ya mas. Salah si jine, marketing. Kok salah si jine, mang? Oh iya, salah luruh nih. Salah luruh, marketing. Marketing. Maklar everything. Wow, maklar. Yang tidak total sembarang lah mas. Tidak, maksudnya aku total tentang kopi. Anu sih golek bubuan, ya tak toli bubuan. Anu sih golek anu green bean, ya tak toli green bean. Anu tak kon gedang, tak tulak no gedang. Tapi anu ya berarti. Apa itu? Muter dek kopi anu ya tadi. Tidak mesti. Mesti sembarang. Pokoknya sih bisa jadi duit halal tak lah kopi. Terus sing iku sing aku sering delok storymu. Terus kadang-kadang apa update statusmu. Offroad itu ya apa? Oh,
Iku proyek seneng-seneng apa nyambut gawe? Iku awalnya hobi, awalnya hobi. Ternyata hobi saya gagalkan. Terus aku sinawak ya terus. Jadi akhirnya aku ngerti otomotif lah. Ya bisa bengkel di sini. Jadi sebenarnya pokoknya aku ngerti otomotif. Otomotif. Paling enggak kanca-kanca ndek motor kadang-kadang lek motore rewel takoni nang aku ngono. Lek bojone rewel tak tani kan. Waktu. Oh, yo nomor iki. Lek bojone rewel enggak? Enggak tahu. Ya, selamat lah. Selamat ya, kalau ditakoni disambati bojo rewel. Tak gandani kok. Iku kegiatanmu sing mang betul kopi offroad. Iku ya nang sewu ya. Nggih. Setelah ana ruwet apa mulai sebelum ruwet iku awakmu wis berkecimpung di sana? Oh enggak Mas. Iku aku masuk nang dunia kopi iki lek gak salah setelah ruwet, jauh setelah ruwet. Setelah ruwet. Cikal bakale kok moro-moro main kopi apa main karena senang kopi apa duwe kanca apa ya bakul kopi nah, awale iku ya balik mana nang dunia offroad ya kok balik mana yo balik mana nang dunia offroad bulat ya jadi aku offroadan kenal sama owner sumber kopi kanca offroadan terus dari senior di pecinta alam. Terus kenal pecinta alam bisa nggak? Pecinta alam wanita nomor 1. Hai. Ya itu salah satu jenis hobi mas. Terus kenal ono dari mengenalkan kopi. Aku ya seneng kopi, ya seneng nyangkruk. Terus nyoba kulit kopi, akeh konjoni. Terus dolanan kopi. Apa gara-gara dolanan kopi itu terus? Jadi ini aku warna sak durungi mas sak durungi kopi warna ireng aku ireng disit gitu loh jadi aku goreng kopi mas ya matang apa durungi? Tak jepit situ, tak padak no oh matang enak bisa jadi gak usah diambu-ambu gak usah ya template warna podo? Oh podo matang matang iya itu anu rek anyar lagi kamu lek perlu besok-besok lek ketemu Bayu Bair jaluk foto terutama sing seneng goreng kopi di omahe jaluk foto engko fotone iku cetaken lek goreng kopi agakno kulite padha mateng berarti arek kopi pasti perlu medium to dark nah ya kandhane iku enak iku ya berarti enak nah, jelas iku termasuk kualitas ya kopi sing ngomong kualitas medium tudak ndak itu senengane wong Indonesia oh medium tudak lho sak umbene saya ireng-ireng ngono biasa koyo ibuku ben nek goreng dhewe ireng-ireng ngono kopi ini? Iya ireng lho aku blaster berarti rasa coklat terus iku mang kegiatane ya saiki sing tak takoni sing tak durunge ruwet kalau saya nggak ruwet, terus jelas kegiatannya nggak ruwet, nggak bisa itu kak durungnya lah oh, kak durungnya basicnya apa sih basicnya? Basicku multimedia desain grafis malah desain grafis ya. Tapi aku nggak ngedit blast jadi ruwet terus apa itu jenengnya? Apa kak durungnya ini? Kak durungnya nggak ruwet kak durungnya nggak ruwet mari kuliah aku diangkat jadi tenaga honorer di salah satu instansi di Kabupaten Lumajang. Jadi tenaga honorer. Honorer. Wangar berarti. Honorer. Honorer itu aku mulai tahun 2000. Pokoknya mulai terakhir 2015. 2015 aku tepat memutuskan untuk berhenti dari honorer apa kan biasanya rata-rata
arah saya kan kepingin kepingin kerja jadi pegawai lah. Iya. Ya kebanyakan memang duduk generasi saya gitu sih, tapi wis mulai zaman ini bapakku itu lek dadi pegawai itu pasti impian. Dan cita-cita kanca-kancaku rata-rata sing padha sarjana ujung-ujungnya balik mana nang apa ya CPNS instansi balik mana nang mereka ingin jadi pegawai instansi le aku saja nih aku biar nyoba lah soalnya aku gak duwe cita-cita jadi pegawai karena aku gak kepingin terus ya kepingin nyeneng nang wong tua kepingin coba aku kok ngelamar ini ya nah, kalau ini terus aku keterima akhirnya tak paksa ya Aisyah gak serkaru hati dan ternyata aku setelah memutuskan untuk resign ke pegawai honorer sing genun sewu kadang diimpi no konco-koncoku sing sak ukuran kok enak kon kalau nyambut gawe honorer ini padahal ya enggak kayak ngono enak ae wong ngono dhewe wong dengan aku seperti ini saiki aku luwih nyaman sawang sawang sinawang terus lek misale anu ya mangan kan kaping ngene nyeneng nawang tuwa nawang tuwa dengan daftar honorer jadi honorer lebu honorer lebu honorer wong tuwa seneng jelas to seneng selamat tuh ya wong tuwa sak durungi aku metu aku pamit nang wong tuwa terus mereka juga ngerti pendinane aku ya apa susah senengnya aku di honorer mereka hanya ya menyadari bahwa lek sing nunjau kabeh itu jadi pegawai atau penserahan tidak semulus dan tidak seenak yang mereka lihat ya itu mah sawang sinawang bahwa belum jadi aku dengan kondisi seperti itu aku tidak dan itu aku ya juga ngerti ya tak balik nang awak mana awakmu dhewe sing iso nentukno masa depan. Intine ndak cocok lah ya. Ndak cocok wis, aku ndak cocok itu. Tapi setelah itu ya apa? Setelah wis akhirnya terjadi kan, wis terjadi metu. Kopi susu ambek kopi gelas. Setelah untuk metu ya. Mereka menerima, Mas. Terus pasti takon, apa sing mbok karepi? Apa sing mbok lakoni samari iki? Setelah kon metu kok ini karena banyak keluhan daripada sing mbok senengi apa sing mbok lakoni ya ora iya tak omong aku di honorer iki ndak tutup ndak oleh apa-apa tapi aku akeh pengalaman baru aku akeh ketemu wong anyar aku akeh ngadepi karakter wong anyar jadi aku selama 5 tahun iku aku sinau terus aku pun metu itu ya aku legowo wong tuaku ya legowo akhirnya aku coba itu berwirausaha lah berwirausaha aku sempat tadi tukang cukur dari tukang cukur sempat tadi tukang cukur iya jadi kanker iya sempat tadi tukang cukur terus ya apa waktu terus waktu itu ternyata susah mas susah cekel mahkota ya wong susah ndak gampang ndak gantang susah terus sakwise ngaran tadi proyek ruwet ya? Proyek ruwet terus sampai saat ini ngamu kopi lalu misalnya tak tarik menang ke belakang biar melibu honorer kepinginan nolong tua sakwise iki apa sih mis? Kamu seneng lah apa sih mis kemarin nih? Kenapa? Lipat deh. Saja nih, yo aku tu. Soalnya wong tua tu yang tak tahu sambat, yang tak tahu ngomong. Cuman kadang itu yo, jenenge wong usaha mas pasang surut tu. Kadang lek aku pas sambat, tak nikel duwe. Mungkin tu wong tua tu yo. Wong tua aku juga wirausaha. Misiku
saat ini ku aku gak ingin mau waktu senang istirahat di oma aku yang sama itu saat ini tapi yo itu satu hari gue itu yo dengan roy aku anak lagi sukses taruh cara itu ini selama ini sih anu ya intinya aku mau sih belum tercapai mungkin kesuksesan kamu di ruwet belum tahu bro ngerti ya? Jelas, jelasnya kan pasti ada kebanggaan ya. Ya alhamdulillah lah maksudnya aku gak ngerti untukku ini banyak no aku apa enggak sih aku gak ngerti cuman mereka seneng maksudnya aku ini sempat kan omongan terus mungkin ini jalan sih gak boleh ini mungkin itu ya kalau ini awak bisa seneng kalau ini awak bisa seneng terus kami nih soalnya orang tua itu gak mungkin tadi dengan no anak gimana kalau gitu pasti aku kan itu mah cuman versiku aku sih turun iso kayak turun iso nyeneng no orang tua aku tapi versiku mah gak ngerti aku lagi sing versi ini orang tuaku seneng aku kok gini, apa sih jorong apa sih kepingin aku bisa lebut kok ini orang tuaku gak tau biasanya sih ya biasanya orang tua itu gak kira ngomong hati ini gak tau tentang tapi LAE anaknya gede ngarepe anak gak mungkin ya nah terus ngomongin ya apa sendiri atau kadang-kadang orang tua itu yang dari impian itu mesti yang diokor ini gimana? Nek anaknya itu dua penggawean penggawean ya? Bahwa itu apa ya? Terserah pokok bisa memikali intinya mandiri itu pesan kopi, isi marketing maniku, apa mana sih? Biasanya dari anak ibu kapan lagi kepingin dibuka biasanya. Nah terus awak mungkin anak ke berapa? Anak pertama. Oh anak pertama bisa. Pernah tidak ditakon orang tua tentang itu? Tidak jawab. Tak jawab pun ini tau. Aku kuis rapi. Kesalah. Kok iso? Kediri anak dia. Apa-apa sih ngarai awakmu gak rapi. Itu tak kelam rapi mas. Yo iya lah. Yo. Apa? Kenapa? Banyak faktor. Kalian ada tau? Ada aku yakin jadi gak yakin ini jenengnya bedo keyakinan ada ya? Ada oh, target ada? Targetku ini melebihi target lewat tak jalan itu likur, aku ingin rapi tapi ini mau likur kenapa lah itu sering nemu ya manisan bikin tak mau no wah mana hari ngono lek teko versimu kerja YouTube itu menjanjikan gak? Soalnya ini mas, aku ngomong menjanjikan ambil enggak iki tapi tetap YouTube menghasilkan dia ngomong enggak menjanjikan iki ya enggak iso, soalnya juga paling duit tetap YouTube karena ini, yang tak lakon ini mas, tetap ruwet iki bukan tanggap kerja awalnya ruwet kan ada dewe ini
teko kumpulan arek-arek sing seneng musik, teko ben-benan, terus awalnya iki sampean kesel cerita, sing critane pancet, cerita nang arek-arek bolak-balik, dibalen-baleni kok. Sampai disogok kopi kok ngomong cerita maneh. Akhirnya tercetus ruwet. Nah, ruwet iki soalnya diawali teko seneng. Biar aku sampean si Arya Lansa Lantung Laga Mas Agu iki awale teko seneng. Teko seneng, seneng guyon si Lantung iki koncoku fotografer. Yo fotografer pisan dia yo kok akeh temen. Iya aku. Fotografer terus dhewe wong paling rajin karo si Laga kameramen iki kongkon umek-umek software. Mereka ini seneng sinau, seneng ngulik. Akhirnya si Lantung ngedit, si Laga kameramen, Lantung dobel. Awak dhewe iki dadi talent. Awalnya teko seneng, teko hobi. Jadi melakune ruwet iki bukan ambisi. Ayo syuting, ayo nggae konten supaya duwite akeh. Ternyata ruwet iki ada karena seneng. Awak dhewe seneng, duwe cerita, nglakoni syuting seneng, diupload. Gak mikir duwe. Waktu itu ruwet itu gak ngerti. Lek iki iso menghasilkan duwe ini dan iso koyo ngene iki gak ngerti. Karena kita itu syuting gawe didelok wong seneng lucu, iku awak dhewe puas. Terus setelah ngerti lek oleh duit, yo langsung diseriusi karena iki eman. Karena di ruwet dhewe titik akeh kanca-kanca iki yo terbantu lah. Terbantu. Iso mungkin iso dijenguri keluarga. Iso digawe tambahan ongkos riwari. Digawe budal kerja mulai kerja, kena dibayar bensin. Terus kena dibayar rokok, beras, cicilan barang kali rak jane. Alhamdulillah ngono lho. Iku lho, lek nyambut gawe atau ngelakoni suatu hal harus senang iku enteng. Kene katut lah ya Marius. Duite maksudnya Marius gak iri tegung. Lek seneng iku pasti rezekine katut. Katut. Lek seneng opo ae seneng rezekine. Jadi kan sembarang kali ya? Sembarang, gak kutu duit mas. Aku seneng ngopi, kenalan konco anyar, tiba-tiba dia ingin kayak ibu-ibu. Ya kan rezeki ya? Ambaan gak rezeki ya? Oh rezeki mas. Moro nang sing kuasa dibuntu sesi ya mas. Ayo, ingin meru aku. Lek gak ngomong, aku tetep asini. Mulai si aek. Ayo. Ambekan iso loro karo bolong iki. Iya. Ya apa ya? Terus menurutmu iki kan sing nonton iki ya mungkin ya kanca-kanca dhewe sing punya pengalaman sing mirip-mirip. Ya. Kira-kira apa sih anu caramu dekno survive dengan ya jarang upload ya. Terus jelasnya kan pengaruh ya. Iya. Pengaruh. Pengaruh kan? Pengaruh. Terus kehidupan jalan terus. Nah. Ya apa? Caranya survive di channel. Ya apa sih? Menurut. Menurutmu ya? Lek aku sih. Jangan terlena di titik aman. Jangan terlena di titik aman. Terus wani nyoba hal baru. Lek gagal itu biasa. Biasa. Pasti teko gagal itu ada pelajaran ke singgok JP itu pasti ada. Gak hanya ngomong materi lek masalah kerja, tapi kenyamanan terus ikhlas. Iku kudu ono seneng otomatis katut mana. Lek ikhlas pasti seneng. Iku titik akeh rek.
kerjaanmu apa ae wis. Sing penting halal. Lek mbok lakoni karo ikhlas, iku pasti seneng enteng. Ojo wedi nyoba hal baru. Lek awakmu mandek di kene, yen nun sewu, lek awak sampean-sampean iki salah sih bisa nonton momen ini kena PHK terus sama frustasi besok udah tidak iso mangan berarti tidak percaya nanti deh rezeki mangan orang sing ngatur rezeki kari awak dewi gelem obah apa ndak rezeki diliwat no terpas apa berarti kayak misalnya tak simbol no tak simbol no urip kudu obah mas yang penting awakmu obah rezekimu terpas. Lah awakmu mek ndonga tok tapi ndak gelem obah keluguran genteng. Iku rezeki. Sing penting obah. Terus kemana ya? Apa? Apa ngomong durung luwe ya? Iya, selama ini saya kita takon luwe. Iya. Ruwet jarang upload itu karena apa? Apa karena apa sibuk? Apa misalnya tahun ini buka ini? Ruwet jarang upload itu wajah yang tak kondi mah. Setiap aku mocor di komenan ini ruwet YouTube, Instagram, wajah. Apa kok jarang upload? Karena si Jimmy. Apa jadi di ruwet ini? Yang dilakukan begini duduk mek syuting tapi duwe pekerjaan masing-masing karena awalnya ruwet iki tetap seneng terus menghasilkan alhamdulillah ruwet iki akeh sing ngenteni terus dengan kesibukan masing-masing iki kadang ono sing siji iso sing siji gak iso ono sing loro iso sing telu gak iso. Nah di sini ruwet iki tidak memaksakan gawe konten sing upload beninggu tapi sak ngertiku ruwet iki lho kualitas ya apa ceritane tetep ruwet tetep dikangeni dan tetep disenengi. Jadi lek bendino upload garing dadi peyek ndak dadi ruwet. Bosen ya? Bosen lah. Jadi sekali metu dua ngangen nih, gimana pak? Soalnya kangen. Iya benar sih, benar. Apa itu sebenarnya? Selama ini berarti kan tidak nopo foto, berarti tidak nopo masalah apa foto. Iya tidak nopo. Tidak nopo, yo. Jenenge ya lo mas, lek diomong ono tidak nopo masalah apa apa itu ya ono. Ono. Karena di jeru ruwet iki jeduk kepala satu. Di kono itu utak ewang akeh. Maksudnya utak ewang akeh ini eker-ekeran pasti karena eker-ekeran ini itu gara-gara tukaran tapi ingin ruwet iki luwih maju ya, luwih api, luwih maju luwih konsisten dari gini ini di sini si rayong akeh sing duwe pemikiran satu sama lain untuk mencapai jalan tengah iki pasti ono musyawarah mboyo apa carane kadang yo eker-ekeran lah yang iki baru saiki aku kalau kepengin maju itu eker ya apa duduk eker-eker gitu mas pente itu ayam lek maju kan ya melayu atau melaku eker-eker ndak ya ndak eker-eker pente eker-eker maksudnya eker-eker iki adu argumen. Api angin nih, loh. Iki api angin nih. Jadi sih, podo diajok no, di musyawarah iki, podo kepingin memajukan ruwet. Intinya itu kan. Intinya itu. Jadi kan tidak perlu anu sebenarnya. Tidak perlu dipermasalahkan, jadi kan. Toh tujuannya sama. Tujuannya sama. Untuk mencapai satu sing disepakati A, ikhlas iki loh. Prosesnya yang panjang dan rumit. Akhirnya tak perlu upload. Kita takon tentang semua perjalanan dari semua perjalananmu teko harus lulus sekolah honorer terus kopi ini ono ndak
ini butuh bangkit mana? Untuk masalah apa? Kalau mas, jadi aku jadi keputusan bahwa aku kan atau mama. Ada lagi sih tiga pilihan untuk aku. Aku takut. Dikewakan jelas aku di dikewakan sebab kono aku boleh coro tak omong apa ono bahwa ndak sing sama delok teko kanca-kanca di sampean nang wong tuaku ya teko kanca-kanca di sampean dulur-dulur di sampean sing tak juga ini itu ndak gampang terus tak omong kalau kanca-kanca yang sak ini jadi gue yang SD juga ngetahin 15 tahun, masih ngetahin 20 tahun kayak gitu, sampai konco-koncoku berkorban rela itu kayak gitu terus aku gak kepingin pak, aku ngetahin ini sampai 20 tahun itu jadi gue tepak, sampean tepak rezeki loh kok nang aku? Loh iya, gak sampai suwe nah, kan macam-macam mas, jadi gak kap, lek untuk aku dulu sama Nena, dulu aku gitu itu kurang tahun dari Nena dan kan itu aja tapi sing tak kati gimana? Kok tak kati? Sing kentai ini jadi PNS sih lho sing 20 tahun itu lu wake timbang sing petang tahun kan Dani, untuk aku tak kayak penjelasan kayak Uno akhirnya bisa menerima oh iya, bisa menerima iya bu, lek aku 20 tahun diangkat PNS tiba elek 20 tahun moro diangkat sing kuoso sampe turun dadi PNS ayo akhirnya ya wong tuaku iso ngerti dan iso memahami terus tak ngerti gambaran dia itu pasti ucapan sing pertama sing dikeluarkan teko mulut kedua orang tuaku aku ngomong ini kleren dan mereka bisa menerima pertama sing ditakoni apa sing mbok lakoni mengarep apa sing iso digawe nyambung uripmu ngarep. Aku ndak takon awakmu iso ngekeki aku apa ndak, apa iso ngekeki adikmu dan sebagainya. Aku mek takon awakmu iso tanggung jawab apa nang awakmu dhewe. Tak jawab apa? Tak jawab. Ketap ketip tok, ndak iso jawab. Wis dijelekno, metuwek. Tapi kan saiki wis paling tidak wis iso mbuktikan ya. Saat itu kan jawet yang menghasilkan terus kopi ya marketing itu mau jadi kan paling enggak ringan lah ya tapi di tujuanku belum tercapai versiku ya versiku juga yang mau itu masih belum aku enggak kate leha-leha di posisi dulu yang sekarang aku butuh luwe kok iki. Naik. Cucuk mulai anu Mas. Cucuk mulai serakah dan enggak bersyukur. Tapi lek iso lebih baik. Lek aku iso lebih, lapo aku mandek iki. Amin, semoga amin. Ya wis, Lur. Iki mang ambil air sampai nilainya kapan-kapan dicampur mana kalau kita beli posing ngereket no ya repot lah deh ini mesti ngguyu aja aku ya wis ketemu mana di omong-omong omong kosong musuh lumajang ojo guyu ojo.